还是到客人，那三个人还是在二八年的时候呢？صلوا على النبي بسم الله الرحمن الرحيم جلسنا براسه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة guru saya ini beliau
ternyata satu alma mater dari YIM fakultasnya sama, fakultas sosiologi, beliau prodinya perbandingan agama. Masya Allah, sudah berarti beliau sudah menguasai semua ajaran-ajaran agama. Belajar sendiri. Zaman saya juga dulu belajar 5 agama sudah belajar sendiri. Nah, saya beda prodi sama beliau. Fakultasnya sama, fakultas sosiologi. Saya prodinya ilmu Al-Qur'an dan tafsir sampai selesai doktor. Anis sebelahnya juga fakultas yang sama ya. Kayak Haji Khairul Anwar, ini guru saya di Ciputat. Tapi saya masih satu tentu saja. Pak Sengkel, Pak Lurah yang mewakili, Pak RT atau yang mewakili FKMT masing-masing RW, RW dan RT, wabil khusus keluarga saya semua, ibu-ibu yang masya Allah belum pasti mati-mati. Dan sekarang usianya 70 tahun ke atas ini. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur nama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tidak akan mampu kita menghitung nikmat Allah yang begitu besar, begitu banyak, begitu agung. Sampai-sampai Allah mengingatkan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak ada orang yang mampu, tidak ada yang mampu menghitung-hitung nikmat Allah. Meskipun kita persiapkan kalkulator yang besar, kalkulator yang berjejer, bisa jadi kalkulator tidak mungkin menghitung angka nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat Allah yang begitu besar, maka Allah meminta kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Simak surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'ala rabbukum Pendek
Allah, ketika kita masih diberikan nikmat sehat yang luar biasa, adalah kita ada jaminan masuk surga untuk kita dulu. Ada jaminan masuk surga enggak? Dijamin bersama Allah kita pasti masuk surga. Belum ada jaminan itu. Belum ada jaminan. Rasul sudah ada jaminan masuk surga? Sudah. Nabi sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Apakah Nabi yang mulai meninggal? Pernah tinggal enggak? Tidak. Sedekahnya banyak enggak? Banyak. Kalau Rasul dikit-dikit sedekah, dikit-dikit sholat, dikit-dikit doa, dikit-dikit ibadah. Kalau kita, ibadahnya sholatnya, makannya. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendeknya apapun yang kita rasakan, yang Allah berikan kepada kita, yuk kita pandai menjadi manusia yang bersyukur atas nikmat Allah. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih bisa sholat berdiri. Kejar qiyamul lail, kejar tahajud, kejar duha. Kalau mampu Senin Kamis, kalau mampu lagi puasa Daud dan yang lain sebagainya. Tidak waktu yang bagiannya aman juga. Itu doang sebenarnya dari Al-Fatihah atau Rasulullah. Tetapi kata Allah di ayat yang tadi kita singgung, di ayat surah Ibrahim tadi, jangan coba-coba. Ayat ini memberikan kabar gembira. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Tetapi sebaliknya, walain kafartum, tetapi kalau engkau ingkar terhadap nikmat Allah, maka inna adzabi. Kembali Allah pakai inna harfu taukid. Kalau tadi Allah menggunakan harfu taukid di awal, lam taukid pasti benar. Ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah semua nikmatnya. Tetapi kalau kita kufur, juga Allah di sini menggunakan taukid, pasti ada Allah sangat pedih. Na'udzubillahi min. Semoga kita semua yang hadir di sini menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur kepada Allah. Nikmat kecil disyukuri, nikmat besar disyukuri, nikmat sana disyukuri, apapun disyukuri. Termasuk sakit pun mesti disyukuri. Bukan syukuri itu sakit. Kalau menerima kita sakit, apa yang hebatnya, kabar gembiranya? Sakit itu sesungguhnya menggugurkan dosa-dosa kita. Ada yang paling jauh ke ada tempat yang tinggal berapa kilo? Dari mana? Pelik berapa kilo di sini? Lumayan, 1 kilo, 1 kilo. Saya tetap paling jauh dari Ciputat, Pamulang. 40 kilo. Berangkat dari jam 8, alhamdulillah 1 jam sama ini. Menurutnya tidak macet. Jalan kaki kita dari rumah menuju masjid ini, menuju sholat istiqomah ini, ada dua keuntungannya. Jalan kakinya kita atau di bawah kendaraan, kita sekarang sudah keren ya, gojek, gojek, yang jauh-jauh. Langkah demi langkah kita itu sesungguhnya yang pertama menaikkan derajat kita di mata Allah. Yang kedua, langkah demi langkah kita itu menggugurkan dosa-dosa kita. Maka saya sering sampaikan, anda kita bismillah sudah berangkat dari rumah, berangkat ngaji mau ke tempat ini, ternyata kalau bilang dari misalnya
ada becak lewat ke seluruh meninggal misal, maka itu sudah terhitung matinya Nabi Syahid. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, semakin bersyukur semakin Allah tambah, semakin kufur maka ada Allah sangat berbeda. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada manusia agung pilihan Allah yang bergelar Al-Mustafa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Semoga salam dan salam tercurah kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in tabi'in, dan semoga salawat dan salam itu tercurah kepada kita yang hadir di majlis ini, di forum komunikasi majlis taklim Kelurahan Bakti Jaya yang dimuliakan Allah ini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang berbahagia. Ayat yang tadi saya bacakan itu surah Al-Ahzab. Surah ke berapa? Surah ke 34 ayat 21. Surah ke 34 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman dilempari batu, malah balik melempari dengan doa.
Subhanallah. Inilah perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun berdakwah di Mekah. Satu misinya meluruskan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bermisi, yakni menyempurnakan akhlak manusia. Inna ma u'iddu li utamin makarim al-akhlaq. Sesungguhnya kata Nabi, aku diutus ke muka bumi ini hanyalah menyempurnakan akhlak. 13 tahun bagi Nabi berdakwah di Mekah. Satu misinya, yaitu misi menyempurnakan akhlak manusia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu contoh misalnya ketika Nabi dilempari kotoran, diludahi, Nabi tidak pernah marah. Senyum. Suatu ketika Nabi biasa lewat ke masjid, enggak ada yang lempari kotoran. Enggak ada yang ludahi. Itu Nabi Masya Allah nyari-nyari. Nah, kita begitu ya. Biasa diludahi, suatu hari Nabi tidak diludahi. Begitu selesai sholat dengan sahabat-sahabatnya, gimana dia bisa ludahi saya? Ada yang bilang sakit ya Rasul. Rasul bergegas pulang ke istrinya, minta dibungkusin apa yang ada di rumah. Nengok itu Nabi. Gemeter ini yang biasa ludahi Rasulullah SAW. Lalu dia terpucat, itu siapa? Saya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku saja belum ada yang nikah. Teman kolega saja belum ada yang ini parsel dan seterusnya. Tetapi engkau ya Muhammad, yang biasa saya ludahi setiap hari aku ludahi, ternyata engkau menjadi orang yang pertama yang menjengukku. Semenjak hari ini juga ya Rasul yang Muhammad, saksikan aku memeluk agama Islam, mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kuncinya satu, akhlakul karimah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Bukit Thaqif, ada yang sudah pernah ke Thaqif di sini? Halo? Yang sudah pernah ke Thaqif? Oke, sekarang Thaqif itu bapak sekalian dingin. Di Mekah itu waktu itu cuaca 40 derajat. Dua tahun yang lalu di Thaqif itu cuacanya dingin. Buah-buahan itu segar-segar. Buah zakum, buah semangka itu segede 2-3 kali lipat dari semangka Indonesia. Ternyata subur di Thaqif itu. Banyak cerah, subur, lalu hijau ditanami dengan rumput-rumputan. Padahal adanya itu bukan di puncak, tetapi di Makkah Al-Mukarramah. Dulu bapak Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum Thaqif pernah diambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad berdakwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah disambitin. Tadi saya datang langsung disambut. Wada'al badru madarina min zaniyatil wada wa tabassur madarina Wa la ilaha illallah.
ke Yasir ketika itu. Tapi tidak ketika baginda Nabi berdakwah di Bukit Thaif, bukannya disambut dengan tolak angin batu alaina, tetapi disambut dengan lemparan batu, sehingga ada riwayat yang mengatakan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdarah, lepis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdarah. Apakah Nabi marah? Yang marah, yang geram justru malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, andai engkau mau, maka Bukit Thaif itu akan aku timpahkan kepada kaum Thaif. Tapi apa kata Nabi? Jangan jadi. Lalu keluarlah doa Rasulullah SAW untuk orang-orang Thaif. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Duhai Allah, berikan hidayah kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Ini jadi doa Rasulullah SAW untuk kaum Thaif yang memusuhi baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kaki bapak sekalian yang berulangkan Allah, Thaif itu menjadi tempat buah-buahannya, tempat bercocok tanamnya orang Arab. Nah, sesaat kalau rumah atau haji dan sebagainya, kembali. Nabi seluruh anjasa itu hebat dengan akhlaknya. Siti Aisyah, siapa Siti Aisyah yang dulu? Aisyah siapa? Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keberapa? Sudah sedih mungkin yang keberapa. Ditanya oleh para sahabat, begitu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sih kunci suksesnya? Yang model apa sih sampai begitu hebatnya? Pengen tahu nggak bu? Pengen tahu nggak? Pengen tahu nggak? Pengen tahu banget atau banget? Diludahi senyum, dia pada batu tidak membalas, justru membalas dengan doa. Aisyah ditanya oleh para sahabat, ya Aisyah, akhlak model apa yang sedemikian hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Aisyah? Kana khuluqul mu'min. Akhlak Nabi adalah akhlak Al-Qur'anul. Jadi sesungguhnya ketika kita membaca Al-Qur'an, kita sesungguhnya sedang mempelajari dan mentadabburi serta mempraktikkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul. Berapa kali kita sekarang sedang para yang membaca Qur'an? Halo ibu, ada satu hadis kabar gembira dari Nabi. Maukah kita dianggap sebagai umat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mau enggak? Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Dia adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Orang yang belajar Al-Qur'an adalah umat terbaik, orang yang terbaik di mana Rasulullah SAW, dan termasuk orang yang mengajarkannya itu juga menjadi umat Rasulullah terbaik. Maka sampai hari ini terus kita belajar mentadabburi Al-Qur'an. Maka ada satu resep yang lain bagi sekalian. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi.
di antara sekian banyak syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mau dikasih syafaat Rasulullah. Mau syafaat Rasul, mau apa rahasianya? Baca Quran, baca kalian Al Quran, fa innahu yati yawmal qiyamah. Karena sesungguhnya bacaan Al-Quran kita yakti yawmal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, menjadi penolong, menjadi syafa'at buat siapa? Buat yang membaca. Kita ini kan melewati beberapa hal. Hari ini kita sudah melewati alam yang kedua. Masih ada alam lain yang akan kita lewati, yang akan kita lakukan. Dari alam arwah, lalu ke alam rahim. Dari rahim, lalu kemudian ke alam dunia hari ini. Berapa tahun sih dari dunia ini? Dari tahun? Wallahu a'lam bishawab. Ini senior saya ini sudah 73 tahun. Bonusnya sudah banyak. Ada yang lebih beliau? 70 ada? Berapa? Bunda? Berapa? Allah 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 Allah. Semoga dia tetap istiqomah. Kita juga istiqomah dalam kehadiran Allah Subhanahu wa Taala. Kelak kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kita hanya hidup kalau kata Nabi baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Itulah jatah kita di dunia. Kalau lebih daripada itu, bonus. Manusia Nabi, itu manusia Nabi berapa tahun? 63 tahun. Kalau hari ini sudah 62 tahun, nah. Setelah nanti jatah kita antara 60 sampai 70 tahun. Di hadis yang lain Nabi masih menyebutkan sampai 80. Di hadis yang lain Nabi masih menyebutkan 90 tahun. Di atas itu sudah jarang. Mau seperti kehilangan waktu, kata kehilangan waktu di minggu seribu tahun lama. Ada yang mengucap seribu tahun? Ada mahal. Kalau mau dilihat, tapi ada kapan dari Al-Quran kita hidup di akhirat satu hari sama seperti kita hidup seribu tahun di dunia. Namun bila dari misalnya, misal mampir dulu sebelum ke surga, mampir sebentar sehari di neraka. Sehari di neraka itu sama seperti seribu tahun di dunia. Lama. Makanya jangan sia-siakan. Hari ini kita sudah di alam dunia. Setelah alam dunia, alam kubur. Itulah rumah ada di kita. 2 kali 1 meter. 2 kali 3 berapa satu? 2 kali 1. Berarti ini pas badan dua. Udah lagi di tinggi ke semua. Ada kabar berbeda itu di Rasul mau meskipun sudah berurusan tidak apa pakai kertas. Satu kali sholawat kepada Rasulullah. Kita sholawat ini ya. Ya Nabi salam Selamat malam.
Meskipun sudah dikubur sekian tahun, jasadnya masih utuh.
rupanya alim itu rahasia. Begitupun yang ahli di bidang selawat, paling banyak berapa perlimpahan selawatnya? Beberapa sudah sedikit kali, tadi sudah jawabnya. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam kubur setelah alam kubur adalah apa ini? Pada mahsyar. Sudah siap di pada mahsyar? Dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, halo? Masih mendengarkan saya? Di padang mahsyar itu Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, matahari berada sejengkal dari kepala. Kira-kira panas kepala. Di Depok kan masuk di sini atau sama dengan Jakarta, panas juga. Bagaimana kalau matahari berada di sejengkal-sejengkal saja dari atas kepala kita? Maka dijelaskan dalam Al-Quran ini, kita akan bercucuran keringat sehingga keringat kita itu akan menggelapkan kita. Kalau tidak dibentengi dengan amal saleh, pada mahsyar selesai ada yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul hisab dihitung apakah banyak amal salehnya atau banyak amal salahnya. Di situ kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang dijelaskan dalam banyak riwayat. Jembatan Shiratal Mustaqim itu lebih kecil dari sehelai rambut. Sehelai rambut dibagi 7 lagi. Kira-kira ya. Itulah pintu yang menuju ke surga atau ke neraka. Bagi ahli yang mengahli sedekah, pintu sedekah, pintu jannah yang ada setiap memanggil. Yang ahli sholat, ada pintu ahli sholat yang memanggil. Yang ada perburuan untuk orang yang sedang berpuasa yang panggil. Itulah proses perjalanan manusia manusia. Hari ini kita sudah tahu, tinggal kita melaksanakan atau tidak. Kita sudah mencontoh bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam persaudaraan, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbangsa dan bernegara, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ilmu berumah tangga dan lain sebagainya. Iqra'ul Qur'an, Qur'an adalah akhlak tertinggi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan jauh-jauh dari Quran. Rumah yang tidak pernah baca Quran itu sama seperti kuburan. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak jangan baca Quran sama dengan kita tinggal di kuburan. Baca Quran. Karena sesungguhnya kalau kita tidak baca itu rumah sama seperti kita tinggal di kuburan sepi. Ada yang mau di kuburan? Ada yang mau nggak? Nggak ada yang mau. Tapi mungkin ada saja rumah yang jarang dibacakan tahu. Mau kita ini? Iqra'ul Quran fa innahu yahti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Ini jelas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada kita. Masyaallah wa ta'ala Rasulullah sallallahu ketika baginda Nabi di akhir-akhir hayatnya sudah diberi kabar oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, para malaikat sudah siap menyambut di arsy, surga juga sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang kepada malaikat Jibril, bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umatku? Apakah ada jaminan untuk masuk surga-Nya Allah?
Rasulullah SAW masih memikirkan kita. Rasul masih mikir umatnya ada jaminan tidak masuk surga yang masuk kita ini. Kalau kita kira-kira buruk ada jabatan itu sedang diisi, masih ingat dengan tanda-tanda kita menjaganya. Gimana teman-temanku? Ada yang gimana? Rasul masih ingat kepada kita. Rasul masih ingat kepada umatnya. Rasul masih ingat kepada kita ini yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, yang tidak pernah melihat Rasulullah, yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya pun Rasul masih memikirkan kita ketika malaikat Jibril memberikan kabar umatku juga akan jadi masuk ke dalam Rasulullah. Tenang Rasulullah SAW. Begitu diambil nyawanya yang disebutkan bukan anak dan istri-istri yang tidak, yang disebutkan wajahnya adalah ummati. Bagaimana umatku lantai bersolah, jangan tinggalkan sholat. Aku tinggalkan dua perkara yang akan menyelamatkan kita, dua perkara Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlahan-lahan lepas dari jasadnya. Rasul masih mengesis saking sakitnya begitu dicabut nyawa, sampai-sampai Rasul membisikkan, andai kalau sesakit ini biarkan sakitnya sakaratul maut kepada umatku, aku saja yang menanggung. Begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Kalau kita tidak cinta kepada Rasul, kebangetan. Coba kita lihat misalnya surah An-Nisa ayat 69. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan diberikan nikmat oleh Allah. Allah akan taat dengan Nabi daripada Nabi, wasiddiqin orang-orang yang benar, wasyuhada para syuhada salih dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa dan mereka teman yang terbaik. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita buka kitab Asbabun Nuzul, di kitab Tuhan turun fi Asbabun Nuzul ayat Suyuti misalnya, salah satu riwayat ini, kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada waktu itu ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami waktu itu yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau ngapain aja kanannya sama Nabi, mau makan kanan sama Nabi, ingat Nabi, mau sesuatu apapun kanan sama Nabi, ingat Nabi. Ada yang sama begitu mau belajar, mau ingat Rasulullah, mau makan ingat Rasulullah, mau apapun ingat Rasulullah. Ada yang begitu? Dulu sahabat ada yang berusaha, padahal dia adalah sahabat dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, sekarang aku masih bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Hari ini masih melihatmu ya Rasulullah SAW. Tetapi adakah jaminan nanti ketika di akhirat masih bisa berkumpul denganmu ya Rasul? Masih bisa berjumpa denganmu ya Rasul? Masih bisa bercanda denganmu ya Rasul? Dan juga mengerti pun dia tanya sama kamu. Sekarang aku masih bisa berjumpa dengan Nabi Rasul. Adakah jaminan ketika aku sudah tidak ada,
sudah jangan masuk surga. Aku belum tentu masuk surga. Apakah nanti akan bertemu denganmu? Maka turunlah ayat dari surat An-Nisa ayat 69. Wa man yu'ibada wa rasul qala ila an'ama Allahu alayhi min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulai rafiqan. Selama kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, maka kelak kata Allah, kita akan dikumpulkan dengan peserta para nabi, para syuhada, para salihin. Masya Allah. Wa hasuna ulai rafiqan, mereka teman terbaik kita. Subhanallah. Itulah Rasulullah SAW yang ingatnya hanya kepada Allah, kepada kita. Ingat kepada Allah yang sudah lama ini. Suatu saat kalau saya yang berakhir yang mengatakan satu riwayat dalam hal seperti ini, berkumpulan seperti ini, Nabi itu kangen. Aku itu kangen sama saudara-saudara. Aku ini rindu sama saudara-saudara. Aku berarti ya Rasulullah. Lalu kata para sahabat yang hadir di sini, ya Nabi, bukankah kami ini adalah saudara? Bukankah kami ini adalah saudara? Apa kata Rasulullah? Engkau bukan saudaraku, bahkan itu ashabi. Engkau adalah sahabat-sahabatku. Lalu para sahabat itu bertanya, kalau kami bukan bukan saudara-saudaramu ya Rasul, saudaramu yang model apa yang kau rindukan itu ya Rasul? Saudaraku yang aku rindukan dari Nabi adalah saudaraku yang tidak pernah melihatku tetapi masih beriman kepada Allah, yang tidak pernah berjumpa denganku tetapi masih beriman kepada Rasulullah, yang tidak pernah melihat wajah Rasul tetapi masih beriman kepada Allah, masih memiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara Rasulullah itu adalah kita ini. Tidak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tetapi masih beriman kepada Allah, masih beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kami 14 abad yang lalu, padahal Nabi tidak pernah melihat kita, Nabi tidak pernah berjumpa dengan kita, Nabi tidak pernah menatap wajah kita, tetapi Nabi sudah